Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbah Nur Channel. Di kesempatan ini aku akan ini ya, unboxing sekalian setting-settingnya nanti. Ini tenda N301. Berhubung ada subscriber aku yang minta disettingkan atau minta dibuatkan tutorial cara setting tenda N301 untuk memperluas jaringan wifi-nya di dalam rumah. Masalahnya rumahnya banyak sekat-sekatan ya, banyak apa, dinding-dinding dari tembok gitu. Jadi untuk penyebaran wifi-nya kurang, dia mau beli yang gini ya, jadi N301 untuk memperluas atau menyebarkan wifi di dalam rumahnya untuk memperkuat signalnya. Cara menyetingnya ikuti video selanjutnya. Oke, ini ya, kita colokan di sini. Ini colokan dari setrum ya, di sana itu ada tap kontaknya, terus ke sini arahnya. Nah, di sini, nah di sini ini sudah nyala ya, itu ada warna hijau. Nah, warna hijau sama agak kekuning-kuningan, berarti itu sudah siap di setting. Oke ya, sebelum di setting, saya sarankan pada saudara-saudaraku ini ya, untuk meresetnya. Bagaimana meresetnya? Ini dipencet, ini ada kan, ada tombol resetnya nih ya, tombol resetnya dipencet sampai nanti lampu yang di sini ya, ini nyala langsung biar itu sekali. Oke, gimana? Coba ya, lihat. Nah, ini mulai dipetak, pencet 1, 2, 3, ini sudah saya pencet. Nanti kalau sudah nyala bareng flip gitu, nah udah, kita lepas. Nah, sekarang kita menggunakan rekaman layar ya, biar untuk men-settingnya. Jadi men-settingnya ini nanti modelnya mode EWSP, tapi menggunakan HP ya. Kalau sudah lakukan ada ya HP-nya. Ya, oke, kita langsung ke layar HP.